Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan yang kriuk-kriuk gurih lagi nih, yaitu kerupuk mandala. Kerupuk mandala ini sangat enak ya. Pokoknya sekarang kita ikuti proses pembuatannya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan bahan utamanya. Ada 125 gram tepung tapioka, dan ini ada 100 gram tepung terigu. Kita siapkan baskom yang besar atau mangkuk. Kedua tepung tadi kita irihkan. Kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu. 1 sendok teh muncung ya. Tambahkan pula ini ada 1 sendok teh bawang putih bubuk. Bisa juga ya bawang putih yang fresh, yang siungan itu kurang lebih 2-3 siung. Di rendos halus ya. Kita tambahkan sedikit garam. Yang suka dengan MSG atau mecin bisa ditambahkan ya secukupnya. Di sini saya tambahkan sedikit ya. Yang tidak suka bisa di skip. Semua bahan ini kita aduk. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan air secukupnya. Kita lihat nanti habisnya berapa mili. Ini masih kurang ya. Tambah lagi. Oke, ini kekentalannya udah cukup ya. Saya pakai air kurang lebih 280 ml. Pokoknya dikira-kira aja ya. Biasanya tiap tepung kan kadar kelembabannya itu beda. Ini udah pas banget adonannya. Dan sekarang saya akan tambahkan ini ada pewarna makanan kuning. Jadi saya tambahkan sedikit aja pewarna warna kuning. Kurang lebih 3-4 tetes. Aduk merata ya. Kalau sudah tercampur, saya tambahkan juga ini ada daun bawang. Tambahkan 2 batang daun bawang. Saya daunnya aja yang pakai ya. Dan ini udah dicincang halus atau diiris halus ya. Ini nggak semua, kebanyakan. Jadi ini kurang lebih 2 batang daun bawang. Yang pakai daunnya aja ya. Oke, ini adonannya sudah ready ya. Sudah siap. Sekarang kita siapkan panci ya, yang diisi air rebusan seperti ini, dan ini udah mau mendidih. Nanti ini untuk proses pembuatan kerupuknya. Pokoknya siapain aja panci yang besar, dan juga kita siapkan loyang ya, nanti buat mencetaknya. Olesi dengan minyak, ini minyak goreng, saya pakai 2. Oke, ini udah siap ya loyangnya. Sekarang kalau airnya sudah panas ya, kita langsung aja cetak. Kita ambil ya adonan kerupuknya. Di sini saya pakai centong sayur. Ambil 1 centong aja seperti ini, tuang ke dalam loyang. Lalu kita leahkan ya, kita sebarkan ya. Kalau kurang tambah lagi adonannya. Ini sih kurang, tambah 1 lagi. Ini loyangnya besar jadi harus agak banyak adonannya. Oke, ini udah tersebar ya, merata, diratain pokoknya, udah dileahkan. Langsung aja kita rebus dengan loyangnya. Ini airnya udah mendidih ya, kita kecilin aja apinya, yang penting panas ya. Jadi kalau udah mendidih, apinya kecilkan. Kita masukkan ya adonan ininya, kerupuknya. Lalu kita tutup, kita biarkan kurang lebih 1 menitan, pokoknya sampai matang. Sambil nunggu matang, kita siapkan yang loyang satu lagi. Sama ya kayak tadi, kita tambahkan kurang lebih 1-2 centong, gimana besar kecilnya loyang. Lalu kita sebarkan seperti tadi. Oke, ini udah menyebar ya. Kita lihat rebusan yang lagi direbus udah matang kayak ya. Oke, ini udah matang ya. Langsung kita angkat. Kita masukkan yang baru. Sama seperti tadi ya. Tunggu sampai matang. Nanti kita masukkan lagi yang baru lagi. Oke, cara bukanya tinggal dibuka aja ya. Bisa pakai sutil ya. Dikletek gampang. Ini tinggal ditarik aja sampingnya atau pinggirnya seperti ini nih. Bentar ya.
Sekarang kita susun di atas nyiru seperti yang udah ya ada ya. Seperti ini. Nah, kita rapihkan. Jajarkan ya di nyiru. Oke. Nah, ini udah selesai ya cara pembuatan pencetakannya. Jadi sekarang kita jemur. Nanti kalau udah agak kering, ini digunting-gunting karena ini besar ya, kelihatan sedikit. Nanti kalau udah dipotong-potong ini lumayan banyak ya. Dan sekarang waktunya kita jemur. Oke, ini kerupuknya kita jemur. Nanti kalau sudah setengah kering, ini kita angkat, kita gunting ya, kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas, opsional, terserah kita. Sip. Ini dia, kerupuk mandalanya sudah garing ya. Alhamdulillah hari ini cuaca lumayan panas. Ini dijemur selama 5 jam, udah kering. Ya, jadi sekarang langsung kita angkat, lalu nanti kita goreng. Jadi ini kerupuknya tadi udah saya potong-potong ya, saya gunting. Pas udah rada-rada kering. Tadi nggak sempat di video karena lupa. Oke, sekarang langsung aja ya. Kerupuknya kita goreng. Oh ya, ini kelihatan banget kan daun bawang ini menambah nikmat pas gigitan-gigitan kerupuknya. Oke, kita goreng. Ini minyaknya sudah saya panaskan dan sebentar lagi panas, nanti kerupuknya langsung kita goreng. Oke, ini minyaknya panas ya, sudah panas, jadi langsung sekarang kita coba, mudah-mudahan mengembang dan berhasil dengan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Ngembang dengan sempurna, sangat besar jadinya. Ini dia, kerupuk mandalanya sudah matang ya, sudah saya goreng. Tapi ini nggak saya goreng semua, ini cuma seperti seperempatnya aja ya. Karena kebanyakan, ini juga goreng sedikit, jadinya sangat besar. Dan nggak nyangka juga bisa ngembangnya itu bisa 4-5 kali lipat, jadi sebesar-besar ini. Oke, sekarang kita cicipi seperti apa rasanya kerupuk yang saya bikin tadi. Kita ambil satu ya, saya mau ambil yang merongkol-merongkol ini. Biasanya lebih enak yang merongkol. Mari makan. Wow. Renyahnya luar biasa. Gurih. Dan pastinya harum dari daun bawang yang saya taburkan itu sangat ngaruh banget ya. Jadi sangat wangi, jadi tambah enak. Pokoknya sangat mantap, enak surenak, dan mantul surantul. Pastinya cara bikinnya sangat gampang, ini bisa jadi ide usaha yang sangat menguntungkan. So, sangat wajib untuk dicoba dengan modal sangat super tipis atau super ekonomis, bisa jadi cemilan yang luar biasa ini. Oke kawan, untuk video kerupuk mandalanya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.